Evan Dimas melamar kekasihnya. Ternyata awal kenalan Zahra tak tahu jika Ede pemain timnas. Ex pemain timnas U18 dan juga pemain timnas Indonesia Evan Dimas menutup pergantian tahun 2019 dengan momen bahagia. Mengapa tidak, pemain kelahiran Kota Pahlawan tersebut telah resmi melamar sang kekasih hati, Dewi Zahrani. Evan Dimas melamar kekasihnya pada tanggal 31 Desember tahun 2019 lalu, dan Evan Dimas sendiri telah membagikan momen bahagia tersebut melalui akun Instagram pribadinya. Alhamdulillah akhir tahun, bismillah, masa lampau adalah milikmu dan milik saya. Masa depan milik kita bersama, tulis Evan Dimas. Perkenalan Evan Dimas dan Zahra sendiri terjadi di Oktober tahun 2018 lalu saat berada di sebuah mal di Surabaya. Menariknya, Zahra tidak tahu jika yang berkenalan dengan dirinya adalah seorang Evan Dimas, pemain timnas Indonesia yang kala itu memperkuat tim Malaysia Selangor FA. Evan dan Zahra sendiri merupakan sama-sama orang Surabaya. Ketemunya di mall di kafe, waktu itu lagi makan sama teman, dia sama temannya. Ternyata teman kita saling kenal, kata Zahra. Akhirnya salam-salaman, waktu aku pulang teman ada yang bilang kalau dicariin Evan. Evan siapa? Aku bilang gitu, kan aku enggak tahu bola. Itu yang pemain sepak bola, pemain tim nasional, lanjut Zahra. Namun, jodoh tidak kemana. Perjalanan cinta Evan Dimas dan Dewi Zahrani akhirnya telah ke jenjang lamaran. Kedua sejoli ini pun berencana menikah pada Mei tahun 2020 mendatang.